mendirikan rumah di atas batu, di atas dasar yang kokoh, artinya mendengarkan firman Tuhan. Itu juga yang Rasul Paulus nasihati pada jemaat Efesus. Tetapi juga bagi kalian berdua, bahwa membangun rumah tangga Kristen yang kokoh haruslah di atas dasar yaitu kasih. Wasted time, no more hoping you'd stay. We're together now, forever always. Forever always. Di dalam nikah Tuhan menegaskan pembentukan rumah tangga kepada kita. Karenanya jika Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu kepada pengenalan akan kasih kepada Tuhan. Tetapi jikalau berkat anak-anak ditahan daripada kamu, jangan menyebabkan perselisihan dan kemarahan atau zina. Tetapi suami istri bersama-sama menerima keadaan itu, bahwa itu dari Tuhan. Sandy, aku berikan cincin ini sebagai tanda kasih dan cintaku kepadamu. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menentukan nikah kalian berdua. Amin.